بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين جماعة تعليم رحمكم الله yang saya hormati dan saya muliakan. Malam ini kita melanjutkan kajian kita masih terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Bahwa dalam Islam, saya ulangi, kewajiban kita yang hukumnya fardu kifayah terhadap jenazah muslim atau muslimah itu ada empat. Yang pertama adalah memandii, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolati, dan yang keempat adalah menguburkannya. Malam ini kita lanjutkan kewajiban yang ketiga, yaitu adalah menyolati atau menyolatkan jenazah. Sebagaimana dua kewajiban sebelumnya, maka menyolatkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok umat Islam yang berada di lingkungan mayat itu, dan apabila sebahagiannya sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu terhadap umat Islam yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mensolatkan jenazah yang masih memiliki utang. Lalu beliau bertanya, "Hal taro kalidainihi fadla?" Apakah ia meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk membayar utangnya? Jika dikatakan kepada beliau bahwa jenazah itu meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk membayar utangnya, maka beliau mau mensolatkannya. Dan jika tidak, maka beliau bersabda, "Sallu ala sahibikum," solatkanlah teman kalian. Ini artinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa beliau masih hidup tidak akan ikut mensolatkan jenazah seorang muslim atau muslimah jika yang bersangkutan itu sebelum disolatkan utangnya masih belum dibayar. Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa jika seandainya seorang muslim itu mati terbunuh atau mati syahid karena berjuang di jalan Allah, berperang membela agama Allah, kemudian setelah mati terbunuh itu dia hidup kembali, tapi kan tidak mungkin. Makanya hadis itu diawali dengan redaksi lau, jika seandainya. Lau itu jika seandainya, yang sampai kapanpun tidak akan mungkin pernah bisa terjadi. Jadi mati terbunuh, hidup, berarti dua kali dia hidup, kemudian berjuang lagi di jalan Allah, fisabilillah, mati terbunuh lagi, mati syahid, dua kali dia mati, kemudian hidup lagi, berjuang lagi di jalan Allah, fisabilillah, mati syahid lagi, tiga kali mati syahidnya. Maka dia tidak akan masuk surga jika utangnya tidak dibayar. Nah, ini sudah sempat saya sampaikan bahwa orang yang mati syahid itu balasannya surga. Makanya orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan saja. Karena sudah jaminan dia masuk surga. Nah, dalam hal ini orang ini tiga kali mati syahid walaupun itu tidak mungkin. Harusnya kan surganya itu lebih tinggi daripada orang yang mati syahid hanya sekali. Tetapi kata Rasul, dia tidak akan masuk surga jika utangnya belum dibayar. Nah, jadi Rasul itu tidak ikut menyolatkan, tapi membiarkan para sahabat atau menyuruh para sahabat mensolatkan jenazah orang yang masih meninggalkan utang. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal, dia punya utang dengan kita, belum dibayarkan, maka kita tetap ikut mensolatkan jenazahnya. Karena kita bukan Nabi, kalau Nabi tidak ikut dimensolatkan. Apa keutamaan sholat jenazah itu? Berikut ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan sholat jenazah. Pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taba'a janazatan wa shalla 'alaiha falahu qiratun wa may yab'aha hatta yufragha minha falahu qiratun asgharuhuma mithlu Uhudin aw ahaduhuma mithlu Uhud." Barang siapa yang mengantar jenazah
dan ikut mensolatkannya, maka ia berhak mendapatkan pahala satu qirat. Dan barang siapa yang mengantar jenazah dan mengikuti proses pengurusannya hingga selesai, maka ia berhak mendapat pahala dua qirat, yang paling kecil seperti Gunung Uhud atau salah satunya seperti Gunung Uhud. Nah, hadis ini menegaskan betapa besar pahalanya jika kita ikut terlibat dalam pengurusan jenazah. Ikut mensolatkan saja, kemudian ikut mengantarkan jenazah itu ke pemakaman, maka kita mendapat pahala satu qirat, kata Rasul. Namun jika kita bisa mengikuti proses penyelenggaraan jenazah itu sampai selesai, dari memandikan, mengafani, menyolatkan, mengantar ke kuburan, sampai ikut menguburkannya, maka kata Rasul, kita akan mendapat pahala dua qirat. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa ada di antara sahabat itu bertanya, bagaimana besarnya pahala satu qirat itu? Nah, Nabi menjelaskan, satu qirat itu besarnya seperti besarnya Gunung Uhud. Jadi kalau bapak dan ibu sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu biasanya kita diajak pihak penyelenggara haji itu untuk berziarah ke Gunung Uhud, menyaksikan bagaimana di situ ada pemakaman, salah satunya adalah Hamzah yang mati terbunuh di perang Uhud itu, yang begitu mati kemudian dadanya dibelah lalu diambil jantungnya, dimakan oleh wanita, saya lupa namanya itu, mentah-mentah jantung Hamzah itu. Nanti bagi yang belum, silahkan melihat bagaimana besarnya Gunung Uhud yang ada dekat Madinah itu, maka seperti itulah pahala satu qirat. Jadi kalau kita ikut menyelenggarakan jenazah sampai selesai tadi, sampai menguburkannya, maka kita mendapat pahala dua qirat. Jika seandainya dimaksud itu adalah berat pahala itu sama dengan berat Gunung Uhud, maka betapa beratnya timbangan bagi orang yang ikut menyelenggarakan jenazah ini. Yang berikutnya adalah syarat sholat jenazah. Sholat jenazah itu memiliki syarat-syarat seperti syarat-syarat sholat yang lain. Di antaranya adalah suci badan. Artinya suci badan ini maksudnya suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan juga suci dari najis. Kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Tidak ada di sini syarat harus masuk waktu sholat. Kalau kayak maghrib, isya atau sholat-sholat fardu yang lain itu kan, salah satu syarat sahnya sholat itu adalah harus masuk waktu sholat. Kayak jam ini kita sholat isya, bagaimanapun khusyuknya kita, itu tidak akan sah, karena waktu sholat isya belum masuk. Nah, jadi saya ulangi, syarat sah sholat jenazah itu pertama adalah suci badan dari hadas dan najis. Yang kedua adalah suci pakaian dan tempat sholat dari najis. Makanya kenapa kita sholat tuh pakai sajadah. Ini kan sajadah juga sebenarnya. Sebenarnya sholat tuh tidak ada ketentuan harus pakai sajadah. Kenapa ada sajadah? Itu untuk menutupi tempat sholat, jangan-jangan di situ ada najis. Jadi kalau sajadah yang tebal ini ternyata ada tahi cacak di situ misalnya, bapak ibu bawa sajadah tutup, maka tidak apa-apa tahi cacak itu di bawah sajadah kita. Tapi di atasnya kan tidak ada kotoran cicak. Saya pernah memberikan taklim di salah satu tempat di Palangkaraya ini, saya katakan begitu, maksudnya apa? Bahwa sholat itu tidak harus pakai sajadah. Itu ada jamaah yang komplain, protes dia. Oh, tidak sah pas sholat kalau tidak pakai sajadah. Mana dalilnya sebilang? Yang penting adalah tempat sholat itu suci dari najis. Nah, kita sholat di aspal, di tanah, di atas pasir, di atas batu juga boleh tanpa sajadah. Zaman Nabi itu nggak ada sajadah. Kalau kita mengatakan tidak sah, berarti sholat Nabi dan para sahabat itu tidak sah juga. Nah, kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Nafi meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar berkata, seseorang tidak boleh melakukan sholat jenazah kecuali dalam keadaan suci. Maksudnya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Akan tetapi mengenai waktu pelaksanaan sholat, terdapat perbedaan antara sholat jenazah dan sholat-sholat lainnya. Nah, sholat jenazah dilakukan kapan saja ketika jenazah sudah siap untuk disolatkan, walaupun pada waktu yang terlarang. Kan waktu yang terlarang untuk melakukan sholat itu kan ada tiga.
Pertama adalah ketika matahari mulai terbit. Jadi kalau ini ufuk permukaan bumi, ini anggaplah matahari, maka begitu ada muncul sedikit begini permukaan matahari, itu artinya matahari mulai terbit. Maka pada saat itulah kita dilarang untuk melakukan sholat apapun kecuali sholat subuh yang kita bangunnya melandau. Nah itu pada bapak, cuma kalau kepengen lebih amannya, selesaikan dulu terbitnya matahari itu. Selesai terbit itu artinya apa? Sebagian matahari itu sudah muncul di atas ufuk itu. Nah berarti habis sudah waktu yang dilarang tadi. Jadi kalau masih dalam proses begini, nah itu dilarang. Sampai dia muncul, bulatannya habis itu. Selesai waktu yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah waktu yang dilarang untuk sholat itu ketika matahari betul-betul tegak lurus di atas kepala kita. Artinya kalau kita berdiri itu tidak ada bayangan kita di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Jadi betul-betul lurus. Nah makanya biasanya di kalender dalam anak kita tuh ada catatan di bawah tuh bulan apa, tanggal berapa. Yang waktu zuhur di Mekah itu persis matahari berada di atas Ka'bah. Maka pada saat itulah berarti asar kan di tempat kita. Jadi di sana zuhur tempat kita asar. Maka waktu asar itulah kita meluruskan arah kiblat kita. Saya di rumah saya itu dulu pakai kompas menentukan arah kiblat. Katakanlah begini arah kiblatnya. Tapi pas tanggal itu yang matahari persis di atas Ka'bah waktu sholat asar ternyata kurang miring. Jadi sajadah saya itu saya miringkan lagi ke kiri melihat bayangan matahari. Jadi ke sana matahari berarti ke sana arah kiblatnya karena pada saat itu matahari berada di atas Ka'bah. Jadi kalau di sana barat matahari itu sudah ke sini sedikit bergeser dari kepala kita maka habislah waktu yang terlarang untuk sholat. Yang ketiga adalah waktu terlarang sholat itu ketika matahari mulai terbenam sampai betul-betul terbenam. Ini permukaan bumi, ufuk. Sebelum maghrib itu kan matahari mulai terbenam. Gitu. Nah, mulai sudah paling ujungnya ini, sudah mulai menyentuh sini, itu waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Sampai matahari itu betul-betul tenggelam. Nah, itu cuma beberapa menit, itu tidak lama. Maka itu waktu terlarang untuk sholat. Nah, tetapi untuk sholat jenazah, itu tidak apa-apa jika jenazahnya sudah siap. Sudah siap itu artinya jenazah sudah dimandikan, jenazah sudah dikafani, tinggal disolatkan. Makanya di sebagian masyarakat kita, saya pernah itu ikut sholat jenazah itu waktu berbarengan dengan sholat asar. Katakanlah di Masjid Al-Arkam ini ada jenazah yang akan dikuburkan setelah asar, sebelum asar kan dibawa. Begitu azan dikumandangkan, maka setelah itu melaksanakan sholat jenazah dulu, baru iqomah, baru melaksanakan sholat asar. Kenapa? Karena kata mereka tidak boleh melakukan sholat jenazah setelah sholat asar. Karena tidak ada sholat sesudah sholat asar. Bukan begitu maksudnya. Yang setelah asar itu maksudnya tidak ada sholat sunat rawatib setelah sholat asar. Tapi kalau kita kepengen sholat sunat mutlak ya silahkan. Karena sholat sunnah mutlak itu tidak ditentukan jumlah rakaatnya dan tidak ditentukan waktunya. Yang penting bukan waktu yang tiga yang dilarang tadi untuk sholat. Nah, jadi di sini memang ada tadi perbedaan pendapat. Sholat jenazah dilakukan kapan saja ketika jenazah telah siap. Walaupun pada waktu terlarang. Hal ini menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Nah, sementara Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, dan Ishaq tidak menyukai sholat jenazah pada saat matahari terbit, pada saat matahari berada di tengah hari, dan pada saat matahari terbenam, kecuali jenazah dikhawatirkan akan membusuk. Yang berikutnya adalah rukun sholat jenazah. Sholat jenazah memiliki rukun yang harus dipenuhi. Ya, tentu yang namanya rukun, apabila salah satu tidak dipenuhi, maka sholat jenazah itu tidak sah. Pertama adalah niat. Ini menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab ini. Jadi artinya apa? Niat menurut Sayyid Sabiq di sini itu termasuk rukun sholat jenazah. Sama seperti ke sholat fardu itu. Niat menjadi rukun pertama. Yang namanya rukun itu tentu satu kesatuan dalam sebuah pekerjaan. Tidak boleh berada di luar pekerjaan itu.
Demikian pula niat. Salat jenazah harus diawali dengan niat karena niat bersifat prinsip dalam setiap amal. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan pasti disertai dengan niat, dan setiap perbuatan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ini hadis yang dijadikan dasar untuk menentukan tadi bahwa niat itu adalah salah satu rukun salat jenazah, bahkan diletakkan rukun pertama. Kemudian yang kedua, rukun sholat, anggaplah niat tadi termasuk rukun sholat, maka yang keduanya adalah berdiri bagi yang mampu. Artinya ini sama seperti sholat biasa, bagi yang mampu dianjurkan berdiri, bagi yang tidak mampu dipersilahkan semampu-mampunya seperti apa. Bisa duduk, duduk. Tidak bisa duduk, ya terserah kayak apa caranya, berbaring barangkali ya. Tapi tidak pernah kita melihat orang sholat jenazah itu dengan berbaring. Kemudian yang ketiga, rukunnya adalah takbir 4 kali. Jadi di sholat jenazah ini tidak ada takbiratul ihram, yang ada takbir. Apa perbedaan antara takbiratul ihram dengan takbir? Takbir itu artinya mengucap Allah Akbar, itu takbir. Tapi ketika kita sholat kayak maghrib tadi atau nanti isya, maka Allahu Akbar yang pertama itu disebut takbiratul ihram. Tapi takbir-takbir berikutnya, ruku Allahu Akbar, kemudian sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar, berdiri dari sujud ke rakaat berikutnya Allahu Akbar, itu takbir biasa, bukan takbiratul ihram. Nah, jadi yang pertamanya itu saya disebut dengan takbiratul ihram. Nah, dalam sholat jenazah itu tidak ada takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya, rukun sholat jenazah yang berikut adalah membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan lirih. Berarti imam dan makmum membaca masing-masing dengan lirih. Tidak dijahalkan oleh imam membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima adalah membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat Nabi. Kemudian di sini disebutkan dalam hadis beliau menyatakan la salata liman lam yaqra bi ummul Quran. Ini yang menyatakan bahwa tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Mengenai bacaan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tempatnya, tidak ada ketentuan yang harus diikuti atas hal itu. Jika seseorang mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah curahkanlah salawat atau rahmat kepada Nabi Muhammad, maka bacaan itu sudah cukup baginya. Nah, salawat Nabi ini terserah kita ingin membacanya dengan lengkap sampai innaka hamidum majid, atau cukup Allahumma salli ala Muhammad saja, itu sudah sah. Namun kalau kita ingin mengikuti contoh Rasul, maka bacaan salawat itu harus lengkap sampai innaka hamidum majid, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Tidak ada tambahan lafal sayyidina, tek aslinya begitu. Ya, menambah sayyidina itu kan ya kita belakangan saja. Tapi saya kalau sekedar tausiah di kalangan Nahdiyin, saya baca salawat itu pakai sayyidina. Tausiah biasa itu, bukan ibadah, saya bukan ibadah mahdoh. Atau memberikan sambutan di kalangan Nahdiyin, tidak apa-apa saya pakai sayyidina. Sayyidina itu artinya tuan kami, junjungan kami. Dalam bahasa Jawanya itu kanjeng, nah, kira-kira sama aja itu. Sebab kejamaah Dahlan juga menggunakan istilah kanjeng. Kanjeng Nabi Muhammad, menyebar luaskan kanjeng Nabi Muhammad itu sama dengan sayyidina sebenarnya. Hanya bagi kita, karena itu salawat Nabi itu dalam sholat itu adalah ibadah, tapi kalau membaca salawat itu di luar sholat, ya itu tidak apa-apa membaca ditambah sayyidina. Cuma lebih aman ikuti saja hadis Nabi ini, tanpa ada lafal
Sayyidina. Rukun yang keenam adalah mendoakan jenazah. Menurut kesepakatan ahli fikih, mendoakan jenazah dalam sholat jenazah termasuk rukun sholat. Rasulullah bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kalian mensolatkan jenazah, maka bersungguh-sungguhlah ketika mendoakannya. Tidak ada ketentuan mengenai bacaan doa ini, tetapi disunahkan untuk membaca doa yang makthur seperti di bawah ini. Artinya kadada doanya tuh harus seperti ini gitu loh, pada takbir ketiga dan takbir keempat. Kalau takbir pertama tadi, setelah takbir pertama jelas surah Al-Fatihah disebut, dibaca. Setelah takbir kedua membaca salawat Nabi. Nah, takbir ketiga dan keempat itu disunahkan kita membaca doa, terutama pada takbir yang ketiga. Tidak ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi. Hanya kalau kita melihat beberapa riwayat, doa yang banyak kita baca itu adalah Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madakholahu wa'gsilhu bilma'i wa thalji wal barat wa'naqihi minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min alihi wa zawjan khairan min zawzihi wa'qihi fitnatal qabri wa'antab an-nar. Nah, itu salah satu doa yang makthur diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Itu doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Tetapi ada pula doa yang lain. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'na kasyuf'a lahu faghfir lahu dzambi. Nah, ini ada riwayat lain, doa setelah takbir ketiga itu adalah seperti ini. Nah, cuma supaya tidak membingungkan, ya sudah kita baca saja yang biasa kita baca, Allahummaghfirlahu warhamhu. Nah, kalau ada yang tidak hafal, bayangkan kalau orang tua kita yang meninggal. Mungkin kalau menghafal dulu kada tuntung sehari dua hari, nah maka boleh disingkat doanya itu. Allahummaghfirlahu, nah, begitu saja boleh. Atau tambah sedikit, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka domir hu, hu itu artinya dia, dia laki-laki, itu diganti dengan ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa simadakholaha wa gsilha bilma'i wa thalji wal barat wa naqqiha minal khotoya. Hi itu diganti pula dengan ha. Kalau mayat yang kita sholatkan itu terdiri dari dua orang sekaligus disolatkan, maka hu itu diganti dengan huma. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma wa'akrim nuzulahuma wa'wasi'madkholahuma. Kalau mayat yang disolatkan lebih daripada dua, tiga dan seterusnya, maka hu-nya itu menjadi hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Walaupun saya pernah mendengar pendapat salah seorang tokoh Muhammadiyah, itu semuanya pakai hu juga tidak apa-apa. Laki-laki hu, bebinian hu, mayatnya berdua hu, mayatnya lebih daripada dua hu juga. Allahumma gfir lahum warham wa'afihim wa'fu. Saya tanya kepada beliau, kenapa begitu? Hu itu kan menunjukkan dia orang ketiga yang masih hidup, kata beliau. Nah, kalau orang sudah mati yang kita doakan itu kan kadada lagi. Roh itu laki-laki bebinian, masuk juga di akal. Laki-laki dan perempuan itu kan jasad fisik kita. Nah, kalau kita sudah meninggal, yang kita doakan itu kan rohnya, jiwanya. Nah, itu kadada lagi mengenai laki dan bebinian. Maka pakai hu semua, kata beliau gitu ya. Ya terserah aja. Nah, kalau saya masih menggunakan yang ya, kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha, kalau mayatnya berdua huma, kalau mayatnya lebih daripada dua pakai hum. Jadi kalau mayatnya dua, Bapak dan Ibu sekalian ya, akan kiblat ke sana, maka disusun begini mayatnya. Jejer ke sana. Kalau tiga juga, kalau tempatnya memungkinkan ya. Tapi kalau tempatnya sempit ya boleh dijejer ke kiri kanan juga tidak apa-apa. Cuma yang bagus tadi susunnya ke sana. Kalau mayatnya banyak. Kalau kita lihat di TV itu yang perang Gaza itu, coba mereka menyolatkan jenazah itu di tanah biasa, itu kan susunannya ya ke depan, kemudian ke kanan dan ke kiri, karena saking banyaknya jenazah yang harus disolatkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
Ada pendapat yang menyatakan bahwa setelah takbir keempat juga disunahkan membaca doa. Meskipun telah membaca doa setelah takbir ketiga. Maksudnya adalah, kalau kita sudah membaca doa setelah takbir ketiga, maka tanpa membaca doa lagi setelah takbir keempat itu tidak apa-apa. Tapi kalaupun kita ingin mengisinya dengan doa, juga itu tidak ada larangan. Biasanya doa takbir keempat itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sampai situ ada yang menambah wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibnu Abi Hurairah, arti anak dari Abu Hurairah, mengatakan setelah takbir keempat orang-orang terdahulu membaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya takbir keempat itu boleh kita baca doa rabbana atina fid dunya hasanah. Apabila sekali lagi Bapak Ibu pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu hampir setiap selesai salat fardu itu ada salat jenazah di Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Nah, sampean perhatikan, setelah takbir keempat imam itu langsung salam. Itu artinya apa? Setelah takbir keempat mereka tidak membaca doa. Mungkin doanya digabung tadi di takbir ketiga. Tapi setelah takbir ketiga itu lama. Banyaknya baca apa doa yang dibaca di situ. Jadi terserah saja, kita mau takbir keempat membaca doa lagi, itu boleh. Tidak pun juga tidak apa-apa. Terakhir menutup tausiah saya, ini jadi persoalan kalau kita mengkaji kitab fikih. Ketika kita sholat jenazah itu, apakah tangan ketika kita takbir itu harus diangkat atau tidak? Selama ini kita angkat kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak sholat Idul Fitri itu. Ada pendapat lain di kitab ini menyebutkan, kitab Syed Sabiq ini, bahwa tangan tidak perlu diangkat. Jadi cukup Allahu Akbar, takbir pertama. Takbir kedua, Allahu Akbar, tidak perlu mengangkat tangan. Tetapi saya baca di tanya jawab agama Majelis Tanjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bagi kita di Muhammadiyah, takbir dalam sholat jenazah tetap harus mengangkat tangan. Karena ada hadis yang dijadikan dasar bahwa Nabi juga mengangkat tangan ketika sholat jenazah itu pada saat mengucap takbir. Mudah-mudahan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah nasrul minallahi wa fathul qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.